Ribuan pecinta sepeda tua se-Jawa Timur bersepeda ontel bersama di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada 9 September 2018. Acara ini digelar untuk memperingati datangnya Tahun Baru Islam 1440 Hijriah. Sekitar 3.000 ontelis dari berbagai daerah di Jawa Timur memadati lapangan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mereka membawa sepeda jadul lengkap dengan pakaian tempo dulu dan baju adat. Setelah dilepas oleh camat setempat, para penggemar sepeda kuno ini langsung mengayuh sepedanya keliling desa sejauh 20 km. Bagi peserta yang beruntung, akan mendapatkan hadiah 3 buah sepeda tua dan 2 unit sepeda motor yang telah disediakan oleh panitia. Dengan adanya kegiatan ini bisa memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat tentunya. Kita bisa hidup sehat, baik jiwa maupun raganya, dan tentunya dengan kegiatan ini pula, memperingati satu Muharram atau satu Syuro, kita berharap khususnya di Desa Bagu ini, selamat semuanya. Kegiatan ngontel bersama ini digelar untuk menjaga tali silaturahmi para pecinta ontel, sekaligus merayakan Tahun Baru Islam 1440 Hijriah. Untuk menyambung silaturahmi para ontelis-ontelis di Jawa Timur. Jadi pada kesempatan kali ini ngontel bareng yang diadakan di Desa Bagu ini gratis, ya, gratis, tidak dipungut biaya. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.